PO Sugeng Rahayu tambah dua bus baru, memilih karoseri Adiputro sebagai pembuatnya. Layaknya PO lain, Sugeng Rahayu memilih Jetbus 5 yang memang produk paling baru dari karoseri asal Malang, Jawa Timur ini. Varian Jetbus 5 yang digunakan adalah MHD dan dikawinkan dengan sasis Mercedes-Benz. Bodi MHD artinya punya bagasi yang lega, bahkan kalau sasisnya OH1626, bisa tembus dari kanan ke kiri. Soal tampilan eksterior, Jetbus 5 memang bisa dilihat sangat futuristis. Bagian depan lampunya sudah full LED, begitu juga sampai bagian belakang dengan desain yang lebih tipis dari Jetbus sebelumnya. Kelir yang dipilih sama seperti bus Sugeng Rahayu lain, merah dengan livery bintang dan logo Mercedes-Benz di bagian samping. Serta keunikan lain dari bus Sugeng Rahayu tetap di bawah, yakni ada lampu tambahan di atap seperti yang ada di taksi. Beralih ke bagian interior, warna dan pilihan lampu di Jetbus 5 ini memang bikin suasana kabin yang elegan, warnanya kuning dan nyaman di mata. Pada bagian depan, dipasang sekat pemisah antara penumpang dan ruang pengemudi. Biasanya, adanya sekat tadi biar tidak mengganggu penumpang selama perjalanan dan bisa jadi smoking room. Kabin penumpang diisi dengan bangku buatan Hairima Kencana yang disusun dua-dua. Fitur yang ada di kabin diantaranya TV yang dipasang pada skat depan, toilet di bagian belakang, dan smoking room. Serta paling ujung ada kandang macan, ruang khusus kru buat istirahat selama perjalanan.